coba lo ketemu Maning ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik Maning Bolo di Terminal Grogol di sore hari ini. Hari apa ini? Rabu ya teman-teman ya, tanggal berapanya? Tanggal 2 kalau enggak salah. Balik Maning untuk meliput, untuk menyuting-nyuting ya armada yang buat di Terminal Grogol. Diberangkatkan untuk satu unit Garuda Mas ya, PO Garuda Mas. Semoga selamat sampai tujuan. Dan di belakangnya mengintili armada Laju Prima Bolo. Laju Prima juga diberangkatkan. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Untuk armada Santika diberangkatkan dan masuk lagi dari armada Sinar Jaya Pelangi Bolo. Ini kalau nggak salah Jogja ini ya Bolo ya. Kalau nggak Jogja, Malang ini armadanya berantaknya pula untuk Sinar Jaya Bolo. Monggo silakan yang mau ke Pekalongan juga ada ya untuk Sinar Jaya. Pekalongan nanti sore jam 6. Paling lambat jam 7 sore pokoknya untuk Pekalongan Sinar Jaya Bolo. Mau ke Tegal, Brebes, Sinar Jaya ada ya teman ya. Pokoknya luar biasa Terminal Grogol Bolo, Pekalongan, Tegal, Brebes, Wonosobo, Purwokerto juga ada semua teman-teman untuk Sinar Jaya. Di belakang tuh ada masuk lagi dari Epastar Bolo. Pastar juga kayaknya langsung diberangkatkan ya teman-teman ya. Dan ini kondisi situasi terkininya terminalnya, Grogolnya teman-teman. Ramai juga ternyata penumpang lur. Untuk penumpang yang belum mendapatkan armada ya, mudah-mudahan sudah pada beli tiket kabe dan tidak kehabisan ya teman-teman ya. Untuk Epastar juga diberangkatkan Bolo, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ini Palembang ya teman-teman ya, luar biasa dengan armada Tronton, luar biasa untuk Epastar Bolo. Mantap. Dar. Woi. Ikan jadinya raiso. Raiso lah. Ngawur gue. Dari kejauhan ya masuk lagi dari armada itu kalau nggak salah 27 tran. 27 tren itu berarti lorong Malang ya Bolo ya. Untuk penumpang ini hari ini luar biasa Bolo. Penumpang-penumpang yang belum datang armadanya ini rame juga ternyata Bolo-Bolo. Ini semakin sore ya semakin rame. Dan armadanya juga satu persatu sudah memulai masuk ke Terminal Grogol Bolo. Dan kita tunggu juga untuk armada PO Arianto Bolo ya, untuk angkatan sorenya Jombang, Wonogiri, Jogja diisi oleh armada apa Bolo. Apakah hari ini masih rollingan, apakah sudah ada yang paten atau gimana teman-teman ya. Yang Bojonegoro tadi jam 4 sudah diperangkatkan Bolo. Bojonegoro biasanya tuh ada cepu, ternyata cepunya belum masuk lagi Terminal Grogol untuk angkatan sore Bolo. Jadi buat warga semua ya, untuk penumpang-penumpang cepu Purwodadi Blora bisa beralih ke armada apa namanya tuh Berlian Jaya teman-teman. Jadi tak kasih info ya, untuk Berlian Jaya juga tuh semakin ramai Bolo, luar biasa pokoknya. Jadi buat warga-warga cepu yang apa namanya tidak kebagian tiket-tiket ya, bisa dengan armada Berlian Jaya teman-teman. Pokoknya luar biasa pokoknya untuk Berlian Jaya.
semakin kesini semakin jaya, untuk berlian jaya bolong. Untuk Muji Jaya, ini Muji Jaya juga lain mana ini, Jeporo kalau nggak salah bola ya, Jeporo. Jeporo untuk Muji Jaya teman-teman. Dua tujuh tran diberangkatkan ya bola ya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Untuk 27 tran UTW menuju Malang teman-teman, langsung mengintili maning armada Sudiro Tunggajaya, tapi orang ngerti kecurigaan yang ngerti sekarang gede atau mana ini. Untuk Sudiro Tunggajaya bola, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya teman-teman ya. Untuk Sumber Alam yang baru masuk terminal Grogol bolo, Sumber Alam yang mau ke Jogja monggo, ini via selatan ya bolo ya, Sumber Alam luar biasa. Untuk Sumber Alam bolo angkatan malam hari ini, alhamdulillah penumpangnya rame teman-teman. Sumber Alam Jogja tapi Sumber via selatan ya bolo ya. Ini Sumber Alam bolo SR berapa ini? SR2 ya? Luar biasa Sumber Alam. Penumpangnya lur. Mantap ya penumpangnya Sumber Alam. Luar biasa teman-teman ya, bisa dilihat sendiri untuk penumpang Sumber Alam ini langsung berangkat ya teman-teman ya. Sumber Alam langsung berangkat menuju Jogja. Langsung diberangkatkan menuju Jogja untuk Sumber Alam teman-teman. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Semakin sore ya semakin ramai teman-teman untuk penumpang terminal Grogol area teman-teman. Untuk Agramas ini kalau nggak salah Pacitan teman-teman, apa Wonogiri ya? Ini Pak, Kalongan, Blokdo. Untuk Sumber Alam dan ini untuk Sudiro, Sudiro itu Dewi Sri teman-teman. Dewi Sri itu lampu kelap kelip rame banget Dewi Sri, ini tumben banget Dewi Sri. Langsung diberangkatkan untuk Dewi Sri, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Yang mau ke Tegal, selamat berikut semoga silakan dengan armada Dewi Sri. Armada legend ya teman-teman ya, legendnya tim ngapak ini Dewi Sri teman-teman. Untuk Wonosobo, armada Rosalia Indah juga diberangkatkan bolo, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Rosalia Indah teman-teman, untuk Wonosobo itu tidak ada pramugarinya teman-teman.
Untuk penumpang malam hari ini ya Bulo ya, luar biasa. Ini armadanya yang belum datang, jadi penumpangnya masih rame Bulo. Diberangkatkan dari armada West Premium yang mau ke Cilacap, Kawungan dan Darja. Bisa dengan armada ini West Premium. Dan ternyata sudah masuk dari armada PO Haryanto Bulo. Ini nggak tahu ini ngisi mana ini. Ini biasanya ngisi ke Wonogiri kalau nggak salah Bulo ya. Cuman hari ini kalau nggak salah dia ngisi ke Jombang. Tadi info dari sang agen ya, nanti ada armada Jombang. Bener dia gantiin armada lasting, kalau nggak lasting Demang Bulo. Hari ini Jombang jalan ke Jombang Bulo. Luar biasa untuk penumpangnya lur. Untuk penumpang dari Haryanto Jombang ini mantap, luar biasa. Nanti kita kelilingi ya armada ini, single glass berkelas kalau menurut aku ya Bulo ya. Ternyata sudah ada lampu-lampu strobo juga ini untuk armadanya. Single glass lur, orang ono apa juga lagi, orang ono topi ini lur ya, luar biasa. Jadi pandangan luas banget lur, kayak 197 tim Pekalongan Raya Bulo. Tidak ada topinya, jadi pandangan luas Bulo. Ayo lur, kita telusuri ke belakang ya teman-teman ya. Kita telusuri ke belakang, ada momen apa lagi ini. Ternyata di belakang sudah masuk lagi armada tuh. Ternyata PO Haryanto juga Bulo. Wah, ternyata ini Tanah Suci ya. Tanah Suci berarti dia ngisi Jeporo Bulo untuk malam hari ini. Tanah Suci ngisi Jeporo untuk Kumbang ngisi Jombang Bulo. Tapi ini untuk tim Jeporonya belum dapat armada baru lagi Bulo ya. Untuk Jombang juga nggak tahu kenapa nih, nggak tahu kemana ini ya, untuk lasting sama Jombang itu kemana ini. Hari ini di Jombang Bulo. Penumpang dari Jeporo juga alhamdulillah hari ini lumayan rame Bulo. Ini Jombang. Ini boronya. Boro patennya belum dikasih lagi. Oh, boro paten belum ada lagi ya. Kan keluar. Ya kan udah. Itu paten. Nyaranya keluar itu kan kontra. Heeh. Ganti 140 atau 139. Diberangkatkan langsung ya Bulo ya menuju Jombang untuk PO Haryanto. Dan sekaligus mengakhiri video ini Bulo. Jika ada kata-kata yang salah tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oye oye ser 84 RE.